Bukan gegara Putri Delina, keluarga bongkar alasan Sule digugat cerai Natalie Holzer. Dikutip dari pikiranrakyat.com. Perceraian komedian Sule dengan sang istri Natalie Holzer sukses membuat publik gempar. Bagaimana tidak? Pasalnya pernikahan yang baru dibangun kurang dari 2 tahun itu selama ini kerap kali menunjukkan keharmonisan. Ditambah lagi, Natalie Holzer dan Sule juga baru saja dikaruniai seorang putra bernama Azam. Mendapati kabar perceraian sang komedian, banyak netizen yang menuding jika perpisahan Natalie Holzer dan Sule disebabkan oleh Putri Delina. Apalagi belum lama ini Natalie Holzer juga baru saja berkonflik dengan sang anak sambung. Namun hal tersebut justru dibantah oleh salah satu seorang terdekat Sule, yakni Dicky Chandra. Enggak, bukan kok, bukan itu. Jauh sebelum kejadian Putri Delina, di Bunda Maya itu udah tahu, ucap Dicky Chandra. Secara blak-blakan, pihak keluarga Sule pun akhirnya membocorkan alasan Natalie Holzer menceraikan Sule. Menurut Dicky Chandra, sudah ada kesepakatan untuk berpisah di antara pria bernama asli Sutisna dengan Natalie Holzer. Kesepakatan berpisah itu juga ditegaskan dibuat tidak dalam keadaan emosi dan keduanya saling memahami. Karena sudah ada sesuatu di sana, sudah ada suatu kesepakatan tertentu. Ada masalah yang memang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menemukan solusi, ujarnya. Ada juga yang mungkin tidak. Pada akhirnya kejadian seperti ini, perceraian ya berarti tidak, kata Dicky Chandra dikutip dari kanal YouTube Seleb On Cam News. Karena adanya perbedaan budaya, Sule dan Natalie disebutnya kerap kali cekcok hingga akhirnya memilih untuk berpisah. Bagaimana cara menyambungkannya Natalie dan anak-anaknya? Ini problemnya kan butuh waktu, butuh penyamaan budaya atau habit, ujar Dicky Chandra.